Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya seperti biasa ya, atau Margin Fishing. Di sini saya akan berbagi tutorial racikan umpan ikan mas. Umpan ikan mas yang sangat simpel untuk main harian, mancing malam-malam ya. Imedo koko. Dukung terus channel atau Margin Fishing dengan cara like, comment, share dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Oke, di sini saya punya umpan yang sangat simpel, umpan ikan mas harian yang sangat mudah ya. Punya pelet situ. Pelet itu pakai 2 bungkus ya. Cukup 2 bungkus saja. Dan situ ebi pakai setengah saja ya. Enggak usah banyak-banyak kalau situ ebinya. Dukung terus channel atau Margin Fishing dengan cara like, comment, share dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Oke, kita pakai setengah saja ya jitu ebinya. Langsung kita rendam pakai air hangat. Dan kroto sebelum dipakai kita rendam dulu dengan air panas lagi ya, sambil menunggu ininya liur. Anjir. Di orang mana sih kerek datang tuh Kimirta macel-macel baik cina. Nah, dari Kimirta sih masih kebiasaan. Kok mau disampur tuh kalah grogi. Terus pakai deho takaran 5.000 saja ya. Nah, ulau kan. Waduh, terus kemana ya? Bener, Wien? Kira 8 on sana ya. Menu badagna maksudnya. Kong turun deh, kong. Hancurkan dehonya ya. Iya sih itu bisa. Timan itu. Timan. Aku. Itu juga sih orang. Orang siapa ya? Kita. Oh, si Amo. Isuk, akhirnya kerja di jalan, ngajak nang isuk. Gimana itu? Gawai Jakarta. Terus Dina kita balik. Kita menuju Kalimantan. Terus satukan dengan pelet yang sudah kita rendam dengan air panas ya. Nyari tadi itu bapak. Dan masukkan kuning telur asin 1 butir saja ya. Gak usah banyak-banyak, 1 butir saja. Ini umpan ikan mas harian yang sangat simpel ya. Mudah-mudahan gacor di tempat Anda ya. Ini
jelas nya cok. Nya, oke apa aja nya? Oke lah nya. Mau lihat penuh lama sih, mau lihat lama. Aduk sampai benar-benar tercampur merata ya. Ya, ditutup. Enggak sih lah. Ini tutup ini. Ada gelas itu tadi, pantat tukang dibuka tak? Pantat tukang dibuka tak? Ini memang gelas itu orang encan mawa ya. Jika sudah tercampur semua, tinggal tambahkan kroto ya. Untuk kroto kita buang dulu airnya. Setelah dibuang airnya, dikeringkan seperti ini ya. Langsung kita masukin ke umpan yang sudah tercampur. Oke, umpan sudah jadi. Umpan yang sangat simpel untuk mancing harian. Tinggal otw mancing saja ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung channel Atomergin Fishing. Salam seprek, salam satu hobi, salam duran melengkung. Semoga umpan ini cocok di tempat Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.